Shin Tae-yong menyebut Liga Indonesia kalah jauh dari Liga Vietnam dan Liga Thailand. Dibanding Vietnam dan Thailand, kita jauh terbelakang. Liga 1 saja ada di peringkat 6 di Asia Tenggara. Lalu bagaimana kita bisa juara di ASEAN? Liga yang baik itu biasanya 60 menit waktu efektif bermain. Coba Indonesia berapa? Hanya 35 menit, berbeda 25 menit. Jadi Anda bisa tahu seperti apa fisik pemain saat pertandingan itu seburuk apa. Jadi pemain tidak bisa mengikuti tempo pertandingannya. Dengan adanya pengetahuan ini, penggemar harus bisa lebih paham. Media juga selalu bertanya kenapa Indonesia tidak bisa juara. Padahal memang tidak ada landasan yang dimiliki untuk menjadi juara. Saya tidak memikirkan AFF, tetapi lebih memikirkan AFC. Itu mimpi besar saya biar sepak bola Indonesia berkembang di Asia.